lalu kita bahas tentang apa? tubuh yang terlatih. Bilang tubuh yang terlatih. Dan itu rentetan dari khotbah saya yang ketiga. Yang kedua, kita dimuliakan Tuhan, menerima kuasa Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, sesederhana apapun yang disampaikan manakala Bapak Ibu mengikutinya secara berurutan, secara struktur sampaikan, percayalah Tuhan Yesus yang akan menolong Anda. Walaupun pemahamanmu kurang pas, walaupun penyampaian saya kurang pas, tetapi kalau Anda mengikutinya secara struktur yang telah disampaikan, saya yakin dan percaya akan ada terjadi dentungan dentuman yang luar biasa, ledakan-ledakan luar biasa. Itu khotbah yang kedua. Ada lima ada empat hal untuk membuat kita memperoleh kuasa. Saya tidak ulangi lagi, tidak buang waktu. Saya tidak bergeser dari waktu yang tersedia. Anda beli kasetnya minggu lalu, kita telah bahas dari awal. Ya, saya mengambil contoh: ada seorang bernama Untung Sang Aji. Untung Sang Aji, ya, orang ini tiba-tiba jadi terkenal, hanya cukup untuk satu hari. Selebihnya lagi hilang nama tersebut. Saya pernah berpikir seperti ini. Ini nanti nama ini akan menjadi buah bibir. Akhirnya akan menjadi ungkapan. Untung ada Sang Aji, Jakarta damai. Tapi memang kali ini nggak ada satu manusia yang bisa mengambil kesempatan untuk mempromosikan dirinya. Sebentar saja opini yang lain muncul hilang. Bahkan lebih terkenal nama Yesika malahan bahkan terkenal dia, tidak apa-apa, kata si Untung. Yang penting Tuhanku tahu apa yang ku perbuat. Baik, saya menggunakan nama ini sebagai ilustrasi mendorong kita, mengingatkan kepada kita. Apa yang saya mengingatkan dan apa yang Firman Tuhan ingatkan kepada kita? Artinya gini, setiap orang berpotensi untuk maksimal. Kalau bapak ibu kemarin mengikuti Kick Andy, di situ ditayangkan orang-orang yang Aduh. Kalau Anda bisa memahami yang namanya kepekaan hati, Anda nggak sanggup melihat, mendengar curan hati mereka yang mengalami penderitaan. Ada terlalu banyak serentetan manusia-manusia, tanda petik, yang tidak sempurna tubuhnya. Ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki, ada yang punya tangan dan kaki, tapi alias le, apa lunglai nggak bergerak. Cukup layak lengkap untuk mereka mengatakan lebih baik aku mati saja. Syaratnya udah cukup, hmm, ya syaratnya cukup untuk mendakwakan diri lalu bunuh diri. Kalau Anda nonton itu, saya suka nonton yang seperti itu. Saya tahu itu ada inspirasi, terinspirasi, tapi mereka tidak pilih itu. Bapak ibu, mereka memilih kenapa aku dilahirkan. Kalau saya dilahirkan bukan kehendak papa mama, saya berarti ada kehendak yang lain, karena hidup ini pemberian Tuhan. Sebab itu dia temukan Tuhan. Maka tadi lagunya kata Signe, ajar aku mengenal engkau, supaya aku menyembahnya enggak ngaur. Tepat penyembahan. Kalau sembahanku tepat, jelas hidupku juga akan cepat mencapai kemaksimalan yang Alkitab Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Dan kemarin mereka dapat penghargaan. Bahkan ada satu orang yang nggak punya kaki, dia sempat mendaratkan diri di beberapa negara. Saya terkadang, kenapa saya nggak terlalu tertarik dengan pengemis, walaupun dia nggak punya kaki dan tangan? Bukan berarti kita beralasan tak punya ini, lalu kita boleh mengemiskan diri, mempermalukan Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Saya terus terang saja, dari dulu terus tiupkan sangka kali. Jangan jadikan dirimu pengemis, eh, hamba-hamba Tuhan. Semua di mata Tuhan itu sama, latih diri kita, latih diri kita, maksimalkan orang yang gak punya. Kanan, di tangan saja, dengan mulut dia bisa lukis dan lukisan bisa dijual. Apalagi kita yang utuh. Justru terkadang yang utuh ini suka mengobralkan, membiarkan uh, kuasa si jahat mengendalikan kita. Hidupnya cuma hanya kesal, kecewa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Come on! 2016 bangkit! Lepaskan semua itu. Kita harus bersinar buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan kirikan. Hey, come on. Jangan tidur lagi. Minggu lalu kita sampai kepada topik bagaimana kita mau melatih tubuh kita. Saya tidak sarankan Anda melatih tubuh lalu semua ke lembaga apa itu? Gym. Lalu Anda minum obat kuat ototnya diperbesar. Boleh-boleh saja kalau memang itu, tetapi itu tidak akan menolong. Yang bisa menolong kita adalah cara yang tepat dan itu berguna buat Anda dan saya. Kemarin kita berhenti di pagi ya, sore selesai. Saya percepat sore. Kita berhenti di ayat yang ya, 1 Korintus pasal 9, 26 dan 27. Bapak, Ibu saya akan bacakan buat kita semua. Tolong diperhatikan. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27 berkata seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kasih garis bawah maksudnya apa? Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya, apa, Bapak Ibu? Dan ayat ini jelas yang nulis Rasul Paulus. Lalu, apa yang Rasul Paulus mau sampaikan? Rasul Paulus menyampaikan pekerjaannya sebagai penginjil. Tentu tidak Anda semua seperti dia. Kalau dia penginjil, dia menggunakan apa yang dia lakukan. Tapi tolong coba Anda ganti kata terakhir itu. Di sini dia berkata, ya. Dia berkata ini, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Tubuh ini dilatih, kenapa? Untuk memberitakan Injil butuh apa? Butuh mulut butuh ekspresi hari-hari ini kita dicekoin bahasa kami Jakarta nggak tahu ngerti nggak di sini dicekoin itu maksudnya dijajalin dengan pengetahuan ah sama, ya? sama saja karena TV sudah nasional bahasa sana juga sini bisa artinya kita dicekoin dengan apa ada namanya ilmu gestur saya baru tahu hari ini ada nama ilmu gerak gerik mata saya diri dulu hanya ada ilmu copet kali ini sekarang ada disiplin ilmu yang namanya gerak-gerik mata, ada spesialis sarjana untuk hanya lihat matanya, maka itu bapak ibu. Kalau Alis mata dicabut tuh, dia saya tahu loh kenapa itu. Ada sarjana perkopian, saya juga baru tahu juga. <guluh> ya, rupanya dunia ini perlu semua itu. Nah, itu terus yang dibahas tentang hal-hal seperti itu. Nah, maksud saya apa sih? Maksud saya di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata karena aku ini adalah penginjil maka aku menggunakan pekerjaanku sebagai contoh apa maksudnya? Aku tidak mau jadi seorang penginjil ketika aku menginjil banyak orang bertobat lalu aku yang ditolak. Mengerti ya maksud saya? Kalau saya putar sedikit kepada dalam pengertian kita istilah kerennya aplikasi ya ke dalam hidup kita. Kalau Anda seorang penyanyi, kita harus memaksimalkan kita untuk nyanyi. Jangan kita sudah nyanyi banyak orang diberkati, kita yang ditolak. Minggu lalu sudah dibahas. Nyala engkau sebab aku tidak mengenal engkau. Kan tragis toh. Tragis coy bilang. Tragis enggak? tragis. Kita udah kerja capek, doa puasa. Apalagi sekarang kita masuk wilayah puasa 21 hari. Kita lakoni semua. Pekerjaan maksiat dipatahkan, anasir di udara dihancurkan, pertumbuhan terjadi. Sementara kita ditolak, kenapa? Karena dikata kamu nggak bisa menguasai tubuhmu, Nah, Rasul Paulus menggunakan contoh kalau aku berlari enggak berlari tanpa tujuan. Saya suka lari pagi. Sudah hampir 30 tahun tiap pagi dari lari sampai sekarang aku tinggal jalan. Dokter bilang jangan banyak lari, Bro. Kakimu itu tidak seperti 20 tahun lalu. Karena pernah sekali aku lari pulang-pulang bengkak, yang bengkak bukan kakinya, lututnya, kaget aku. Aku ingat waktu itu aku ada pelayanan di Kuala Lumpur, kaki saya lagi bengkak. Selesai pelayanannya bilang kita jalan-jalan yuk. Anda bayangkan saya tinggal di satu hotel, Novo hotel mau pergi Kuala Lumpur, mau pergi ke Twin Tower itu, jalan kaki. Untung tuh kalau lumpur jalannya udah bagus di atas, tidak ada panasnya, saya pegangan pelan-pelan. Saya bilang, mah umur saya belum 60 loh. Saya lagi bayang kalau 60 gimana jadinya. Akhirnya dokter bilang gak apa-apa, hanya jangan dipaksa. Lah, jalan saja. Saya jalan. Habis itu saya temukan namanya senam oksigen. Nah itu sangat bagus sekali. Setelah senam perbedaan saya, tahunan saya lari. Loh kok saya promosi ginian ya? Saya baru satu tahun senam, konon banyak orang jumpa saya. Ton kok kamu lebih mudah makan obat apa? Kamu ke salon mana? Pergi ke spa mana? No, tidak pernah saya ke spa. Lihat spa iya, tapi pergi ngesasak nge, 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 nge muka enggak ya tapi kalau cuci muka iya di rumah sendiri. Tapi ada perbedaan dari visya maupun dari penampilannya. Nah saya berlari dan berorak ada tujuan, tujuan apa? Supaya saya selalu tampil sehat. Ketika saya mau berkhotbah jangan hos-hosan. Ngomong sama saudara, 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 saudara lama-lama susudara. Karena ini mulut kadang-kadang dilatih, capek. Sudah tahu nggak? Itu mata melotot Anda dengan ini Bapak lagi ngapain gitu. Kita tahu pekerjaan saya toh. Pekerjaan saya tukang bicara. Jangan saya bicara lalu orang ketakutan. Ya, padahal materi ini sampaikan bagus. Tapi karena gayanya Anda tidak diberkati. Nah maksudnya begitu. Lati kalau Anda lari ada tujuan. Anda khotbah ada tujuan. Anda jadi pendeta ada tujuan. Anda penyanyi ada tujuan. Anda main musik ada tujuan. Jangan Anda tanpa tujuan. Bahkan jangan seperti petinju. Tanpa tahu cara tinju. Main tonjok sana, tonjok sini. Salah tonjok tanganmu yang patah. Belajar sama Ibn. Sekali pergi langsung letoy itu om saya. Ya sama-sama seib. Nah seperti itu Bapak Ibu. Artinya dalam hidup ini seluruh aspek kehidupan semuanya bertalian dengan apa? Tubuh. Ngomong. Kalau nggak ada tubuh nggak bisa ngomong bro. Kalau tiba-tiba Anda ngelihat ada orang atau ada suara. Anda kaget itu dari mana itu barang. Pasti Anda lari. Jadi semua aspek kehidupan yang bersifat sosial yang bisa dilihat oleh mata itu namanya ada hubungan dengan tubuh. Kalau kita di dalam sosial kita apapun yang kita kerja yang berhubungan dengan tubuh perlu dilatih. Cara latihnya gimana? Bukan latih cuman hanya kita memperindah tubuh. Boleh-boleh saja. Tapi ayat ini bagus sekali. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Dia katakan Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya waktu aku beritakan Injil, aku gak ditolak. Biasanya begini nih maksudnya: kalau kita tidak melatih tubuh kita, ada terkadang itu pewarisan dari nenek moyang, mungkin dari mertua, dari orang tua, pengusaha, tiba-tiba sukses. Anda bayangkan barang yang dikerikan kepada kita, kita nggak bisa tidak melatih pribadi kita. Begitu kita dapatkan apa yang terjadi. Bukan kita menguasai hidup kita untuk menjadi berkat, tetapi berkat itu menguasai kita. Akibatnya kita dibawa ke atas jadi sombong. Banyak pendeta, saya bicara pendeta karena saya orang saya pendeta. Begitu dia dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib, ajaib juga orangnya dipakai heran. Orangnya juga jadi heran. Nah ini yang saya selalu minta pada Tuhan. Jadi kita harus bisa menguasai seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kita namanya kasih karunia. Harus kita yang menguasai. Tidak, jangan kita dikuasai. Jadi perlu latih untuk menguasai. Ya, nah saya berikan contoh sederhana. Hubungan kehidupan kita, karena Alkitab selalu mulai dari keluarga, untuk membangun keluarga ada tujuan, bro. Bangun keluarga ada tujuan, tidak sembarangan. Jangan ketemu di pohon, kegelapan langsung udah jadi suami istri. Itu namanya apa? Kecelakaan, kan? Kita bukan bajai, kita bukan apa, bemo nyeluduk sana nyeluduk sini. Ada tujuan. Bangun rumah tangga ada tujuan. Nah untuk itu perlu dilatih, perlu belajar. Saya senang dengan family care. Walaupun agak sedikit terlambat tapi sudah dimunculkan ada love sex and dating. Ada tujuan kita pacaran. Terkadang ada pacaran, aduh umur gue sudah 25 nggak ada nempel-nempel gue nempelin siapa saja lah supaya malam minggu ada yang nempelin gue kalau itu yang menjadi persepsi kita mateng bro rusak hidup kita akibatnya kita merusakkan dunia berapa banyak pernikahan gagal lantaran karena nggak tahu tujuan yang penting cantik yang penting dia hi, datang pakai mobil mercy bro dia nggak tahu mercy itu sewa. Atau mungkin bukan sewaan. Mungkin itu akongnya yang punya. <laughs> ya saya saya pernah layani seorang ibu. Dia marah banget sama suaminya. Gua ketipu sama dia. dia bilang. Di depan saya dia marah-marah. Malam-malam saya disuruh ke rumah dia. Dia marahin suaminya di depan saya. Wah kalau sama hati saya. Saya bilang sama dia. Lu mau marah-marah berdua aja. Jangan libatin gua di sini. Gua udah capek malam. Terdengerin aja dia bilang, tahu nggak Pak Pendeta? SMP, ya dia mau dapetin gua pakai BMW. Waduh, uh, nggak tahu itu BMW bapaknya punya dia bilang. Lama tiga gua kenapa lu mau? Karena dia pakai BMW. Ya pada Jakarta banyak BMW. Beca warnanya merah, merah warnanya. <laughs> ya dulu saya juga pakai BMW, tapi beca warnanya merah, merah warnanya. Nya tertarik juga dengan BMW itu. Kami duduk berdua asik lagi. Pas, karena badan kami sama-sama besar, itu nggak usah diapa-apa, juga ada nempel aja tuh. Mesra. Udah puluhan tahun nggak pernah naik beca, kemarin kami coba naik be berdua lagi nggak muat tuh beca. nggak <guluh> muat, saya bilang mas, dorong aja, kalau perlu nyak yang duduk di panggung gua Asik juga sih naik beca, masih ada di Pontianak beca itu. Oke, okay, saya teruskan lagi. Nah itulah sebabnya keluarga perlu latihan. Ketika ada seminar keluarga, ayo ikut belajar. Jangan bilang aku udah punya cucu, bro. Tidak bisa seperti itu. Belajar terus selama anda masih bisa bernafas. Perlu belajar sebab tahun lalu sama tahun ini beda. Tahun lalu nenek-nenek belum bisa pakai handphone loh. Tahun sekarang nenek-nenek masih pakai handphone. Saya ketemu mertua saya, wow, halo, lu cowek kain, siapa weh, mantap, ya, lima tahun, eh lima tahun lalu sudah, sepuluh tahun lalu nya aja dikasih handphone nih barang, barang apa nih, barang apa nih, tapi sekarang udah beda, artinya informasi sudah berbeda, bahkan saya kaget lagi nenek-nenek sudah ada Facebook, yang ditampilkan foto-foto zaman dulunya lagi, itu yang mateng tuh yang masih yang masih oke okay banget itu ditampilin ya salah salah anda cari pasangan hidup melalui Facebook anda kedebuk deh ya saya lupa lagu yang saya pernah bikin ya aku sudah remaja harus apa saya lupa salah satu kalimatnya saya bikin jangan sampai kedebuk ketipu kita nah karena itu perlu latih ya kita lihat contoh latihan suami dan istri itu harus terstruktur. Terkadang, terkadang ini yang saya sering kali terima sakitnya rumah tangga itu disebabkan karena mereka nggak ngerti, hanya cocok-cocokkan aja, cocok dari wajahnya cocok selera saya dari tubuhnya juga cocok selera saya. Apalagi ngomongnya cocok banget. Huh, kalau makannya pasti cocok semua. Saya bilang kalau yang cocok-cocok siap-siap cekcok. Belum tua aja kamu udah sakit encok saya bilang. Mana enak kalau cekcok terus. Nah, itulah sebabnya suami istri belajar Alkitab kita ambil contoh Maria dan Yusuf. Itu adalah orang tua dari Yesus. Siapa yang dipakai Tuhan? Kalau kita lihat akitab pertama kali ditulis akitab itu adalah Maria. Maria adalah tunangan dari Yusuf. Tuhan pakai dia tuh. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Maria, melahirkan Yesus. Ih hebat sekali tuh. Tetapi untuk dipakai Tuhan, suami bisa dan istri bisa. Bisa tiba-tiba istri menjadi sarjana kedokteran atau sarjana apa saja dipakai Tuhan untuk ber Cari nafkah bisa ketemu suaminya, cuma SMP bisa saja jadi supir. dia. kantor ke kantor, jemput bawa pulang, bisa seperti itu. Tapi kita lihat dalam kebenaran, walaupun Maria dipakai Tuhan untuk memimpin keluarga Yusuf yang dipakai, Tuhan menghargai yang namanya struktur. Maka ibu-ibu, sehebat apapun pendidikanmu hartamu. Suami itu jangan sampai Anda turunkan wibawanya. Kalau Anda turunkan wibawanya, langit jadi tembaga. Berkat enggak akan turun. Jangan ngebodoh-bodohin suami. Bodoh kamu. Ketika kamu bilang bodoh, itu berkat jauh. Nah ini perlu latih. Tuhan menghargai Yusuf tukang kayu. Waktu ada bencana, Tanda penting, Alkitab tidak bilang bencana. Saya anggap itu bencana. Ada kerusuhan di situ, pembantaian. Tuhan bicara sama Yusuf, tidak bicara sama Maria, untuk lahirin Yusuf. Eh, Yesus bicara sama Maria, tapi untuk ambil keputusan pemimpinnya, dong. Maka itu, gereja juga sama, rumah tangga sama, walaupun papa kamu sudah botak, gendut, picek gitu. Nah berpendidikan, Bapak tahu apa? Ini zaman modern, dia aja pak. Hah, gue bilang, lu juga punya anak nanti. Kutuk itu bisa turun Bapak Ibu. Jangan bohong turun orang tua. Sejelek apapun papanya. ya Apalagi ini rumah sinja nih. Cepat-cepat datang ke papa mamanya, bawa angpau. <laughs> kalau udah punya duit. ya Kalau nggak punya duit, datang ke papa mama, minta angpau. Nah. <laughs> ya, cepat kalau papa mamanya masih kaya ya. Tapi kalau Anda sudah bekerja, beri ya. Beri kepada papa mamanya, bilangin, sungkem sana, jauh. Saya senang orang Tionghoa itu bagus sekali itu ya. Karena itu adalah obat yang manjur. Nah, itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa kita itu perlu apa? Perlu melatih saya mau katakan kepada kita, biasanya kalau kita nggak melatih tubuh kita menguasai, terkadang ada begitu banyak hal. Ya, setelah dia ke atas, dia menguasai kita. Harta itu cuma alat, bukan harus kita kuasai. Alat itu kecantikan, itu cuma alat. Jangan kita dikuasai, kita yang menguasai. Kehebatan semua itu alat. Itu bisa berlalu, kita mesti menguasai dia. Ambil contoh kayak mobil. Kalau mobil Anda yang kecepatan tinggi, ingat itu alat transportasi yang bisa menghantar kamu ke satu tujuan. Bukan berarti karena dia cepat Anda tidur aja, biar mobil yang menguasai kamu, siap-siap Anda kebalik papan. Tabrakan maksud saya, mati. Kita yang kuasai mobil, walaupun secepat apa, kita yang kuasai. Kita sukses, kita yang kuasai kesuksesan itu. Jangan sukses itu menguasai kita, kita jadi sombong. Mengerti nggak Bapak Ibu sampai di sini? Dan ini sangat penting sekali. Karena itu Tuhan meminta saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Minggu lalu. Lalu apa yang mesti dilatih? Ya, Apa yang harus kita latih? Yang pertama, karena kita bicara latihan tubuh. Yang pertama, kita mesti ada sebuah latihan yang mencerahkan akal pikiran yang pertama mencerahkan akal pikiran kita pikiran itu mesti dicerahkan kalau anda mau berubah hidupmu kuat akal ini mesti dicerahkan bilang akal budi mesti dicerahkan beda orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah karena pencerahannya kurang sama juga orang yang baca Alkitab sama orang yang tidak baca Alkitab saya lihat Roni pagi tadi dia sedang membahas. Bagus, itu namanya ilmu psikologi. Saya perhatiin, dia bilang beda. Orang yang bohong sama orang yang tidak bohong itu ketahuan. Senyumnya saja udah ketahuan. Terus saya teringat, iya. Kalau dia kan hanya psikologi, jiwa. Kalau saya hamba Tuhan, spirit lain lagi saya bilang. Kalau saya tiga kalimat, aku udah tahu siapa kamu. Kenapa? Roh itu bisa bicara. Cara gimana be? Latihan. Jangan ada kena masalah baru tolong Tuhan tolong. Nggak ngerti Tuhan ngomong juga kamu lupa. Nggak tahu ngomong apa. Kita baca dulu yuk. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita berkata, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu mendapat dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Alkitab katakan engkau harus mempersembahkan hidupmu atau tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itulah ibadah yang sejati. Artinya apa? Seluruh eksistensi kamu, seluruh aspek kehidupan kamu yang bertalian dengan tubuh itu, apapun yang kamu kerjakan, itu kalau saudara kita dari seberang, bagus itu. Duduk saja di mana, apa Tidur apa? Nikah apa? Sampai hubungan suami-istri, itu juga ibadah. Hubungan suami-istri, namanya apa? Ibadah. Tapi kalau hubungannya sana-sini, namanya apa? Hah? percinahan. Karena ada hubungannya dengan namanya ibadah, kita dagang namanya apa? Ibadah, karena ada hubungan dengan komitmen. Ada hubungan dengan apa? Hubungan dengan negosiasi. Ada hubungan apa? Dengan propaganda. Tapi kalau kita propaganda barang yang sudah tidak Bagus, kita bilang bagus, bagus, bagus itu namanya bohong. Apakah itu ibadah? Hei. Bisa di ngerti gak Bapak Ibu? Amin dong yang kencang. Ibadah itu pacaran ibadah juga. Karena ada anak ada, ada anak muda. Kan kita bilang begini, supaya pacarannya kudus supaya janjinya kudus supaya jalannya kudus supaya semuanya kudus itu hubungan dengan tubuh sebagai ibadah yang sejati jangan kita cuma ikut pria sejati aja maka saya kadang-kadang ngajar pria sejati itu dulu saya suka ngomel ada yang udah berkali-kali ikut tetap aja pembantu orang hamil Habis saya diajari yang sejati sih. Itu bukan sejati, itu namanya jadi-jadian. Jujur saya mau katakan, bagaimana kita bisa hidup kudus kalau itu tidak dilatih. Untuk itulah yang dilatih apa dikatakan? Yang dilatih supaya jangan serupa dengan dunia. Artinya jangan serupa dengan yang sedang berkembang. Yang seleweran itu, murahan ada begitu banyak promosi-promosi yang memakai media dunia itu seleweran di kehidupan itu murahan jangan sama seperti dia Saudara begitu kita bangun pagi kita nonton TV kita sudah dicekokin namanya media sosial dan akibatnya kita bisa menjadi sial setiap hari otak kita dicokoin begituan Nah karena itulah Rasul Paulus katakan kalau engkau mau latih tubuh pertama yang dilatih apa otaknya bilang latih otaknya. Ketika otak kita kita latih kita mengalami pencerahan akal budi kita mengalami pencerahan. Nah bagaimana kita melatih otak kita bacanya ini bapak ibu bacanya adalah ini ini kebenaran yang tidak terbantahkan. Walaupun hari-hari ini gak terlalu populer lagi Alkitab, gak apa-apa. Ada banyak kan bawa handphone. Tapi jangan cuma punya dong. Kalau cuma hanya punya Alkitab lalu ketemu setan lemparin handphone kamu. Kamu loh yang kena. Setan tidak bisa dilemparkan dengan handphone. Setan itu selalu mengikuti objek. Dia ada magnetnya, dia ngejar. Masanya di mana? Objek itu ada di otak kamu. Udah nempel tuh. Kalau Anda nonton film apa? Vip 5 itu. Alien itu yang datang. Itu masuk di otak kamu. Deng. Nah seperti itu. Jangan bayang setan itu belakangnya bolong. Kalau lagi makan keluar cacing mulu. Itu memang film. Setan itu bisa datang pakai Alkitab. Haleluya. Shalom. Saya, tapi otaknya sudah dikendalikan seperti itu. Nah, cara setan menguasai otak kita itu ada dua, saudara perhatikan baik-baik ini. Saya tidak tahu. Ya, pernah sekali waktu saya diundang khotbah baris di satu pabrik. Pertama kali saya datang Pontianak ada seorang hamba Tuhan. Setelah saya sampaikan tentang komitmen dan dia pendeta ini loh yang aku paling lemah. Lalu kami ke rumah dia, kami layani satu keluarga. Bahkan pelepasan sampai muntah darah. Jadi cara setan kerja sebenarnya ada tiga, tapi saya hanya ambil dua saja. Pertama, itu dia hanya mempengaruhi otak kamu. Kalau dia mempengaruhi otak kamu ketika kamu baca Alkitab selesai itu barang. Dia akan pergi. Maka itu perlu kita banyak dengan firman Tuhan. Banyak baca Alkitab. KPR 3T namanya katakan, pikirkan, renungkan, katakan, pikirkan, renungkan. Maka kita akan bertindak hati-hati waktu kita mengambil keputusan. Tidak ada intervensi si jahat. Karena kita tiap hari dihadapkan untuk mengambil keputusan bro. Jangan waktu kita mengambil keputusan kita lagi bengong nih. Gak tahu yang mana. Kita main teka-teki atau untung-untungan the game of life. Untung-untungan hidupmu kiri kanan hitung kancing atas bawah boleh tidak boleh ah boleh itu namanya apa kita nggak bijaksana masa Tuhan ciptakan kita seperti itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat nah keputusan yang tepat harus memiliki apa akal budi yang dicerahkan bersih nah hari-hari kita diberikan itu yang pertama kita dipengaruhi melalui apa media, informasi, ajaran-ajaran dan macam-macam orang yang berambisi segala bentuk itu bisa masuk. Tapi ketika kita baca Alkitab itu bisa mencerahkannya. Yang kedua, yang kedua itu ketika kita dengar sesuatu kita percaya kita lakukan itu ikat. Nah yang begitu nggak bisa tuh. Ada baca siang malam nggak bisa lepas. Itu perlu dilayani pelepasan. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu, bro. Ya, saya tidak semua orang kita bisa laku ngalami seperti itu. Kalau kita sudah anak Tuhan, nggak akan sampai terikat. Biasanya yang udah terikat, ah itu dia masalah. Ya, yang benar dia bilang nggak benar. Istilah obat dia bilang racun, racun dia bilang obat. Narkoba dia bilang itu obat. Ya, vitamin dia bilang racun. Seperti itu, nah itu udah terikat tuh. Yang seperti itu perlu dilayani. Konseling dulu. Cari akar penyebabnya dulu, diangkat dulu, baru didoakan. Tak bisa kita main tengking-tengking saja. Kemarin saya baru diberikan satu pengalaman bagus sekali, saya teringat. Kemarin diingatkan oleh seorang dokter. Diingatkan kembali saya kurang lebih 20 tahun lalu, saya tuh bukan 20 tahun lalu, 20 tahun lalu saya operasi kaki saya bukan operasi sih. Di sini tuh Tuhan kasih saya kelebihan. Tadi kecil, lama-lama segedusar bakso daging di sini. Saya suka barang itu sebenarnya. Kalau dulu saya suka gosok-gosok, ya nggak sakit sih itu barang. Ya segede. Tapi lama-lama makin besar kaki saya celana kan ganggu toh. Nah waktu saya lewat di Tanjung Pura ada dokter bedah saya masuk. Pak ini apa? Oh ini daging lebih. Terus gimana? Buang saja. Ya saya pikir nggak ada apa-apa, ya udah buang saja di situ cuma bayar 50 ribu, dibuang sama dia, dijahit sama dia, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah beberapa bulan kemudian itu kan udah sembuh tertutup, tertutup. lama-lama dia muncul lagi, tapi kali ini sakit benana lagi, udah pecah benana. Itu hampir saya lakonin setengah tahun loh, terus masalahnya itu muncul, ya. Nah lama lagi bengkak lagi, pecah lagi, Ya sembuh lagi, muncul lagi. Nah satu ketika ini pecah di rumah Pak Rombe. Pak Rombe bilang, eh ada apa itu Pak Pendeta? Saya bilang nggak tahu, udah lama diperiksa. Lalu diambil itu, uh, ya saya kasih sini ya bukan naikin kaki loh. Diambil apa itu namanya kaca pembesar karena memang itu bapak rada-rada sulit untuk lihat yang jelas kan. Dia kasih kaca pembesar, ya dia lihat, uh ada benda asing di dalamnya. Dia kotek-kotek-kotek dicabut benang ikatan yang dijahitkan itu masuk ke dalam. Nah itu namanya benda asing yang membuat jaringan itu selalu. Nah yang begini kata dokter kemarin itu, yang begitu nggak bisa lepas sendiri itu perlu dicabut dibilang. Beda kalau kamu kena duri atau kena benda asing lain. Begitu bengkak ada nanah keluar sendiri sama dia. Nah ada dua tipe Paham ya maksud saya? Ada yang tidak perlu kita congkel ketika kita kena duri, ketika kena apa. Dia bisa dari tubuh kita ada kekuatan menolak ketika dia bengkak, keluar nanah kan. Itu keluar semua. Kita tempel koyok, udah sembuh, udah selesai. Itu namanya yang tidak terikat, yang cuma masuk numpang. Tapi kalau yang diikat nggak bisa, itu perlu diangkat. Nah itu loh seperti itu otak kita ini. Kalau setan sudah mengikat pikiran kita, jalat kita cara gimana mengikat. Nih, ayatnya bagus nih. Bapak Ibu, saya bisa selesaikan Anda nangkap sesuatu hari ini supaya hidup Anda akan lebih maksimal lagi. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita dagang saja, kalau nggak hati-hati di balik dagangan itu ada kejahatan yang akan coba masuk. Kita sukses saja bisa buat kita si jahat bisa masuk dari kesuksesan itu. Cara kerjanya setan begini, pelayanan pun sama loh. Pelayanan sama, kita ke gereja sama juga. Pertama kita mau melayani atau pertama kita buat sesuatu, itu setan buat hal-hal baik, setan itu narik-narik. Gak boleh kamu maju, dia narik. Tapi kalau dia lihat kamu sudah begitu kuat untuk maju, dia dorong dari belakang supaya kamu nyungsep. Nah biasanya kalau kita udah melayani nih anak-anak muda, itu udah asik layani tumpang tangan rebah, lalu orang bisa sembuh dan sebagainya, lupa kewajibannya. Dia pergi terus saja. ya Lama-lama bisa jadi masalah juga. Kenapa setan bisa mengendalikan masuk dari Itulah sebenarnya Alkitab kata seluruh kehidupan di bawah kuasa si jahat. Si jahat bisa masuk melalui pelayanan, bisa masuk melalui bisnis, bisa melalui media. Atau yang namanya motivator-motivator yang mengajarkan kita hanya sebatas kaya, kaya, kaya. Masa depanmu kaya, kaya. Orang mau bangkut terserah yang penting lu kaya. Itulah kejahatan tuh, si jahat yang mulai kerja tuh. Mengerti gak Bapak Ibu? karena itu kita mulai dengan tiga perdamaian. Yang pertama. Yang kedua. Latihan apa? Tadi latihan otak bilang, latihan otak. Supaya akabudi budi dicerahkan. Latihan seperti itu sebenarnya mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang sejati. Loh, kenapa latihan tubuh kita latih otak? Seluruh kehidupan tubuh kita dikendalikan otak. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa otot kita dikendalikan oleh otak. Kalau otak ini nggak berfungsi, udah kita nggak usah apa-apa. Jadi yang dilatih pertama otak dulu. Yang kedua latihan apa? Naikkan standar iman. Bang. Yang kedua naikkan standar iman. Kalau pertama itu adalah cerahkan akal budi. Yang kedua naikkan standar iman. Bang. Naikkan standar iman. Jangan iman-imanan. Iman itu mesti naikkan. Cara gimana kita menaikkan standar iman? Bapak Ibu kita baca. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 6. Roma pasal 12, 3 sampai 6 berkata seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, tuh iman tuh dikaruniakan empat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan karunia yang dianugerahkan pada kita jika karunia itu adalah bernubuat baiklah kita melakukan sesuai dengan iman karunia ini hanya ambil satu karunia bernubuat lakukan sesuai iman bagaimana iman itu supaya tumbuh karunia nubuat itu dilatih dilakukan kalau anda memang dipanggil Tuhan untuk bernubuat, bernubuat terus supaya iman kamu bertumbuh. Tapi kan tidak semua kita itu tiap hari bernubuat. Toh. ada yang dikaruniakan apa? Artinya gini, Bapak Ibu, yang namanya karunia, yang namanya iman itu bisa menjadi naik tingkatannya. Yang dilatih apa? Karunianya. Oh. Yakobus pasal 2 ayat 21. Yakobus pasal 2 ayat 21 tambahan kita berkata, iman akan bertumbuh seturut latihan tubuh. Yakobus pasal 2 ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? sempurna. Anda menaikkan imanmu mesti dilatih Tuhan mengajarkan seperti itu. Itulah sebabnya Abraham disebut apa? bapak beriman, bukan bapak beramin. Yang dilatih apa? karunianya Nggak tanggung-tanggung karunia memberi. Setiap orang perlu dekat dengan Tuhan. Namanya apa? Menyembah Tuhan. Kita diminta untuk menyembah Tuhan. Harus juga ada latihan menyembah Tuhan. Ya kan? Eh, dengar menyembah Tuhan itu jangan cuma hanya di gereja. Haleluya. Penyembahan tidak bisa dipisahkan dengan persembahan. Penyembahan dan persembahan dua hal yang sama, kalau Anda lihat di Alkitab, karena itu saya menggunakan ini untuk mengajar supaya Bapak Ibu jangan sampai terserongkan. Ya, Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, apapun yang kita buat, dasar itu dimulai dengan namanya kasih, bukan karena keinginan atau memenuhi standar kebutuhan sosial. Kasih itu hubungannya dengan apa? Namanya iman. Karena itu saya juga mau dong melatih jemaat supaya imannya bertumbuh. Nah jemaat diajarkan tentang perpuluhan. Bukan kita minta perpuluhannya. Itu imanmu karena percaya bahwa Tuhan bekerja sama. Supaya kita mengerti, kita juga ngajarkan. Jangan sampai nanti kita tahu-tahu ada orang yang punya motivasi yang salah. Beri, maka engkau akan diberi. Nanti Anda terjebak, pikir mau kaya, bawa uang, persembahkan yang banyak, cari yang mana nih, tabur di tempat yang subur. Katanya, yang makmur, tabur di tempat yang subur tabur di tempat yang subur. Kemarin dia dikejar polisi tuh yang subur. Ya kan? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ada gerakan kasih kita. Untuk memberi dasari oleh kasih. Seberapa besar kasihmu kepada Allah dengan perbuatanmu. Nah di gereja kita Biasanya setiap tahun kita beri kesempatan untuk apa? Yang namanya persembahan sulung. Saya senang ketika jemaat itu bisa naikkan imannya. Ketika dia naikkan standar iman hidupnya juga beda. Ada yang tanya sama saya, Pak persembahan perpuluhan saya tahu 10 persen. Kalau persembahan sulung apakah hasil pertama? Itu persembahan karya. Kalau kamu pengusaha hasil pertama bawa ke Tuhan. Saya pernah ada satu anak Tuhan hasil pertamanya Waduh kalau mau dibawa pakai pesawat itu. Karena dia kasih saya bilang jangan barangnya aja, dilipat aja saya bisa bawa pulang gampang atau ditransfer. Ya itu hasil karya pertama, itu pernah persembahan karya sulung. Tapi kalau yang tiap tahun hitung dari mana? Itu dihitung dari imanmu. Standarnya dari imanmu itu saya bilang itu bukan kewajiban imanmu berapa besar. Latih dong imanmu. Jangan ketakutan kalau beri sesuatu ketakutan hasilnya anda kehilangan. Ada satu anak Tuhan saya bilang saya bilang sama dia nekat kali orang ini, tapi memang dia punya iman. Ya karena kamu berani kan saya mencatat, maka jangan ada NN saya catat saya doakan. Begitu dia diberkati dia bawa barang itu jangan diberkati lupa lah itu masalah lagi. Tulisnya gede tapi lupa pula. Lupa terhadap saya nggak bisa teman Tuhan. Ada satu lagi hantu juga lihat. Begitu Anda melupakan dia akan kerjain kamu. Paham nggak? Jadi kalau ukuran nggak ada itu. Ini untuk naikkan standar iman. Saya ajari hari ini, nggak hari pertama. Saya nggak mau jebak Anda untuk hari pertama kan. Supaya Anda ngerti dalam memberikan itu untuk naikkan standar iman. Saya senang mereka yang ngerti dia ukur imannya terus. Saya salah nggak sih? Nggak salah. Nggak salah. Tuh Anda nggak dibakar-bakar kan? Tuh yang kedua. Waduh gue bicara duit agak tegang juga. Bilang, eh jangan tegang dong. Bentar lagi saya udah mau selesai. <laughs> nah yang ketiga agak lumayan. Yang ketiga udah mulai lagi kita ada kocok sedikit. Yang tadi kita naik yang atas tinggi, ya kita mau turun tuh. Sekarang kita lagi ancar-ancar mau turunkan tandat kita. Yang ketiga apa? Tadi apa? Latihan karunia bilang. Latihan karunia. Anda kalau mau naikkan imanmu, nggak ada cara lain. Jangan Anda bilang, oh, saya berdoa saja terus di rumah, saya puasa. Itu semua orang juga bisa. Saudara kita malah tiap hari puasa. Ya, kita disuruh puasa 21 hari belum tuh lakonin tuh. Ya tuh, doa. Satu hari kata berapa kali, hanya makan kali saja. Terkadang ya enggak semuanya gitu. Saudara kita, lima kali bro. Ya, iman pasti kita berdoa. Ya, iman pasti berdoa. Yang berdoa belum tentu beriman gitu aja. Orang beriman pasti berdoa. Ya, jadi kita mengajarkan kepada kita menaikkan iman itu kan iman penyembahan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga latihan apa? Nah, latihan ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan karakter ilahi. Tumbuhkan karakter ilahi. Yang ketiga. Yang kedua tadi adalah iman. Yang ketiga apa? Tumbuhkan apa gunanya? Kalau kita sudah dicerahkan otak kita. Kita bisa bikin, eh ada anak kecil umur 12 tahun. Anak kecil umur 12 tahun ya, otaknya dicerahkan. Sekarang banyak apa namanya apa begal begal ya begal motor itu anak bikin helm anti begal anak 12 tahun dapat piagam itu dari dari presiden jokowi kurin saya pernah baca si kurin mas kurin yang akhirnya di makrin tuh ya tv-nya barang-barang bekas itu didaur ulang menjadi tv memang mungkin kita nggak beli karena kita tapi dia jual di kampung laku banget Padahal SMA pun dia nggak lulus kalau tidak salah. ya. Tapi itulah orang, ini kalau tercerahkan dia mulai itu. Tapi buat apa kalau kita cuma bisa begini-begini itu? Kalau kita tidak memiliki iman. Iman itu menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Buat apa kita beriman? Iman kan hubungan yang karunia. Apalah artinya kita bisa punya karunia kalau nggak ada yang satu ini? Yang bisa mempertahankan yang satu itu ada karak karakter ilahi. Karakter ilahi. Iman buat kita ke atas. Tapi yang bisa mempertahankan kita selalu atas adalah karakter. Kita baca ayat yang terakhir. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10 Bapak Ibu. Kita berkata hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab kata apa? Jangan berpura-pura. Bagaimana kita bisa melatih karakter kita? Latihan yang kita lakukan, latihan kejujuran. Walaupun dalam keadaan tidak sanggup keterbukaan permulaan daripada kesembuhan atau kesempurnaan. Terbuka latihan sesulit apapun. Saya, Anda berpikir pendeta nggak pernah berbuat salah? Banyak. Saya suka buka di mimbar. Waduh kemarin saya nabrak. Nabrak, nabrak lampu merah. Saya bilang ada alasan, harus akui, jangan jadikan contoh. Terkadang kalau kita udah salah, kita cari alasan, cari sana sini, membenarkan diri salah. Jadi kalau kita ingin karakter kita bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus, artinya apa? Kita perlu jujur. Itu perlu dilatih. Kayo masing-masing, sepanjang hari apa yang anda lakukan di rumah catat yang nggak benar itu. Cari yang tidak benar, yang benar biarin aja. Kalau Anda lagi ayak, tahu nggak ayakan itu? Yang Anda cari apa? Kotorannya kan, bukan yang bagus ya, kotorannya itu buang. Kita sedang ditampi, diayak maksud saya. Kotorannya itu. Itulah sebab ada istilah. Tiada dusta diantara kita. Ini duduknya semua mantep nih senyum-senyum semua. Saya tidak tahu hatimu. Ya Pak ya. Nah supaya kita terbuka kita hidup dalam sebuah wadah penuh dan kasih. Tiada dusta. Kalau kita nggak suka datang pada orangnya. Bro tadi aku tersinggung loh benar ya. Maksud lu apa sih itu? Selesaikan. Kalau kita tiada dusta apa? Kalau kita menutup nutup diri, itu masalah loh. Saya pernah punya pengalaman. Waktu saya masih remaja, pulang dari Jakarta, tahu lah orang Jakarta. Orang kampung itu berhadap, kalau ketemu orang Jakarta, pikiran otaknya, ih orang hebat. Apalagi terpelajar. Saya dulu umur saya 13 tahun, 12 atau 13 masih, masih remaja. Saya pulang ke kampung saya, lalu karena saya orang Jakarta, pakai sepatu, di kampung mana ada yang pakai sepatu. Ya, udah keren gayanya pakai sepatu bot lah gitu istri saya bilang, aku dulu suka ngintip loh kamu pakai sepatu buat, waduh dari kecil dia udah incer saya rupanya. <laughs> bukan saya aja incer ya, dia, dia juga udah incer saya rupanya. Nah waktu itu saya punya dulu masih camer, calon mertua bukan mertua. Dia bilang sama saya, eh kamu bisa naik motor nggak? Oh bisa, oh, Jakarta. Dia cuma nanya, saya pikir dia cuma guyonan nanya. Saya bilang bisa saja, itu bohong namanya. Saya itu nggak bisa, belum pernah bawa motor. Ya usia segitu, boro-boro bawa -boro motor. Eh dia bawa kunci, tolong dong motor ini antar ke adiknya dia. Nah lo mateng nih lo. Itu motor susah yang ngantar. Mau bilang nggak bisa, ini lagi ada inceran. Bakal jadi mertua kan. Ya saya bilang bisa aja, saya masih ingat itu peristiwa sampai hari ini. Benar-benar saya masih ingat. Saya nggak pernah bilang saya nggak bisa minta ampun nggak lagi. Itu kunci saya ambil dalam otak saya pikir ah motor ada mesin, sepeda aja saya bisa bawa. Saya pilih gampang sekali kan. Naik ke atas saya tenang, hmm, buat kan nggak bisa kan nggak nyampe nyampe, nggak kan nyampe nyampe. Lalu abang saya bantuin saya, abang sepupu turun kan akhirnya kaki saya nyampe. Saya tahulah kalau motor kan mesti pencek kopling. Saya pencek kopling gitu, dari rumah dia gitu. Kopling, nah rumahnya memang turun terus ke kanan langsung jalan ke atas ya. Di atas itu. Pencek kopling saya masukin. Gitu. Gaya orang Jakarta. Kelepasan itu koplingnya langsung lompat. Percis di depan ada sungai. Kali pertama di Padang Tikar ada akrobat motor lompat ke sungai. Yang buat sejarah itu, yang saya itu akibat dari apa? Akibat dari kebohongan. Saudara mungkin lucu, tapi berapa banyak di antara kita? Belum bisa pacaran, belum mengerti tentang pernikahan. Udah pacaran, akibatnya Anda akan menjadi apa? Akrobat pernikahan, babak belur, loh, belajar buka bilang saya nggak ngerti minta Ayomi sama PKS nya supaya tidak merusak generasi berikutnya itu untuk rumah tangga dagang sama kalau anda mau buka warung minta sama yang sukses itu saya senang dengan Rudi itu ya waktu dia ikut dicapai puncak Rud, kamu sudah sukses kamu udah belajar kamu harus mentori adik-adikmu dia sepakat waktu mencapai puncak hari ini saya juga kaget dia Rudi itu. Kemana-mana dia jadi motivator. Harus seperti itu. Bukan kita ngajar tapi dia sampaikan apa yang dia lakukan. Bahkan lewat Rudi banyak itu yang dimunculin. Kemarin saya dengar kesaksian dari satu orang. Saya gak usah pun namanya. Saya bilang luar biasa. Tuhan sedang pakai yang seperti itu. Anda kan harus dipakai Tuhan bukan hanya memperkaya diri berkait diri memang saya katakan gampang. Tapi kalau kita bisa membuat orang lain jadi sukses, itu yang luar biasa. Ada men? Latih tubuhmu dengan tiga latihan. Pertama apa? Latilah otakmu. Yang kedua apa? Latilah karuniamu. Yang ketiga apa? Latilah kejujuranmu. Maka dengan sendirinya tubuh ini bisa melakukan sesuatu tepat daya guna, tidak buat kesalahan. Mari bangkit berdiri. Pemusik ke depan. Jadi saya tidak berhutang. Khotbah saya selesai karena kemarin saya gantung sore kemarin saya sudah selesaikan sehingga saya tidak perlu lagi khotbah yang ini. Toh juga saya tidak khotbah sore karena ini gantiin orang hari ini. Dian, lagunya persembahkan tubuh. Ya, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Setelah itu saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin di awal tahun Anda tidak sempat datang. Tuhan berikan kepada saya tugas untuk berdoa buat Bapak Ibu yang serasa hadir di tempat ini. Yang mungkin di awal tahun Anda masih keluar kota. Bentar nanti saya izinkan Anda dan saya akan berdoa buat Anda. Mari katakan. Sama-sama jadikan pujian ini sebagai doa. Jesus. Ku bersembahkan tubuhku sebagai Pesembahan yang hidup kudus Dan yang berkenan padamu Sebagai ibadah yang sejati Bye. Bapak Ibu, saya beri kesempatan buat Anda semua untuk koreksi diri. Tuhan sanggup karena Dia yang berjanji. Apa yang mengikat kepada Anda perlu Anda cerahkan. Kalau Anda sudah lupa dengan tugasmu untuk baca Alkitab KPR 3T. Katakan pikirkan firman Tuhan. Dia akan melepaskan jika ada masukan-masukan yang negatif. Tapi kalau sempat sampai terikat. Anda merasa kok itu terus yang Anda lakukan. Datang saja kepada mentormu. Kita terbuka, kita minta dilayani. Simple, kita mulai latih. Kita mulai latih karunia-karunia kita. Lakukan sesulit apapun. Lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan. Dan kalau itu kita lakukan, Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, untuk semuanya, tanganmu terangkat buat Tuhan. Setelah itu saya minta, kalau Anda yang mau didoakan secara khusus, khususnya untuk mereka yang belum didoakan pada awal tahun. Bagi Anda yang sudah didoakan, tidak perlu lagi saya akan doa langsung saja untuk firman Allah. Mari, Bapak Surgawi, Hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat dan mereka menyadari FirmanMu itu benar ketika FirmanMu mencerahkan mereka dan ada bagian mereka yang selama ini tidak terlatih di ada pengaruh-pengaruh dari si jahat dan kuasa FirmanMu membebaskan mereka dari semua kejahatan itu supaya mereka tidak diblok lagi mental mereka tidak diblok lagi dan mereka dapat dicerahkan dan mereka dapat memaksimalkan hidup mereka. Sehingga mereka dapat bekerja sama dengan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan, Tuhan yang dipermuliakan. Segala ikatan si jahat yang mengikat kepada mereka. Dan otoritas aku perintahkan lepas dari mereka. Dan semua yang mengikat pikiran mereka, hari ini juga dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan saat urapanmu yang ada pada hambamu untuk memberikan kepada mereka motivasi dan mengimpartasikan kepada mereka tahun 2016 adalah tahun menerima pencurahan kuasa untuk bekerja untuk melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang tangannya terangkat, yang terangkat tetap berdoa dan saya akan berdoa buat Anda-anda yang ingin didoakan boleh maju ke depan. sebelum saya akan turun ke bawah. Ya, yang lain-lain, Bapak Ibu, saudara boleh maju ke depan.